Syura, sudahlah tu buat kerja tu. Biar mak yang buat. Mak kau ni bukannya tua sangat lagi. Dah siap. Nak habis sekolah tu. Alah, kalau Zura tak tolong mak, siapa lagi nak tolong mak? Lagipun, macam mana Zura nak minta duit lebih kan? Zura! Eh, Nakiu! Inilah jiran dan kawan baik saya sejak kecil. Namanya Zura. Cepat, Nakiu dah sampai. Nakiu sekolah, eh? Mak, Zura pergi dulu, ya? Ah, hati-hati tu jalan yang basikal tu main elok-elok tu. Inilah Didi. Dia juga salah seorang kawan baik saya. Dia ni suka sangat bermain badminton. Syah pun datang awal. Dia pun kawan baik saya juga. Ayahnya salah seorang yang terkaya di kampung ni. Syah, kau ni solo gitar semalam best lah. Biasa tengok lah. Didi, aku suka tengok kau main badminton. Best lah. Boleh lah. Best kan kawan? Ini dia Zul, seorang yang gila komputer. Kalau nak cakap pasal komputer, carilah dia. Eh Syah, mana dia buat mus? Dia kan bawa beli basikal. Mesti ada datang sendiri. Eh, cuba korang tengok. Lagi mus lah. Mus, ini pula Mus, orangnya paling bergaya di kalangan kita orang. Kalau kita tanya dia apa sahaja suka bergaya, mesti dia jawab macam ni. Yang penting, gaya mesti ada. Eh, Nakiu, macam mana dengan jangan kita lepas sekolah ini? Macam biasa ke? Mesti lah. Bagaimana? Biasa. Yes. Saya adalah Nakiu. Semua orang tahu. Sebut pasal nyanyi, sayalah orangnya. Cita-cita kami berlima adalah ingin menyanyikan lagu ciptaan kami pada seluruh dunia. Sayang perlu diucap. Kata tahu lah. Malam aku jumpa mak saya. Hai, ni buah buahan. Hai. Hai. Buah jambu batu pun ada. Buah belimbing ni khas tau awak? Terima kasih. Ingat juga kau kat aku, ya? Mestilah. Oracle lah katakan. Azura tu ikut dia terbaik. Oh, Azura. Kau lah gadis bidadari hatiku. Hatiku terbuka untukmu. Oi, hati kau ke atau perut kau? Kau ni, setiap perempuan yang kau jumpa, itulah ayat yang kau guna. Aku dah jemu lah. Kalau macam itu, ya, Mus. Kau kenalah baca syak yang musyap tu lah. Aku ada. Tapi kena bayar lah, sehari singgit. Ha, awak jangan nak ajar dia perempuan. Tak cukup ramai lagi ke peminatnya? Aku pun pelik lah. Kenapalah ramai peminat suka kat dia? Bukannya handsome pun. Betul lah tu. Bukannya handsome pun. Itu pun tak tahu. Yang penting dalam hidup ni ialah kaya tau. Kaya. Perasan. Dari renungan matamu timbul kasih, senyum bibirmu memberi seribu arti. Sedih kau bawa entah kemana, hilang berganti aman sentosa. Cintamu terbit cahaya menerangi, takkan dipersia, sungguh ku berjanji. Sementara kau masih meminta, kau ku jaga, kau ku belai mesra. Kini
bisiklah hatiku mengenangmu. Saat percintaan kita berlalu, sepi mencengkam dalam hati menambah luka. Seandai ada aku keriangan, hasrat menyentuh suria hidupku, namun tersungkur menjadi debu. Tidak pernah terduga berbahang cinta kita di akhir hayat berpisah jua. Ya kau berhenti kenapa? Aku baru nak layan kepala. Alamak, sorry lah geng. Hari ni aku letih lah. Lagipun jari aku hari ni tak tahu lah, sakit lah. Alah, main lah sekali lagi. Aku suka lagu tu. Sorry lah wak, lain kali eh. Kalau macam tu tak apalah, jom kita balik. Alamak, aku dah lewat ni. Balik dulu eh, bye. Ha? Eh, kalau nak balik, kita pun balik sekali lah. Eh, nanti. Ya, apa pula lah ni? Apa lagi nak? Aku nak balik. Esok kan hari Sabtu. Apa kata kita semua pergi memancing? Aku dah lama tak mancing. Korang semua macam mana pula? Aku no problem. Okey je. Aku tak ada hal. Kalau macam tu, set! Eh, mana bagi Simus yang kena virus gaya tu? Aku tahu. Mesti ada jumpa perempuan kat tepi jalan. Sebab tu dia tak muncul-muncul lagi. Betul tak, Syah? Ha, tahu tak apa. Eh, ni Amus dah sampai. Cam, okey tak okey? Aku beli masa aku kat London tu tau. Eh, Mus, kenapa dengan kau ni? Silau sangat ke? Tak ada lah silau. Tapi yang penting, gaya tu mesti ada. Eh, lain kali, jangan lupa beli lagi semasa musim Rasulullah tau. Eh, apa kata kita pancing ikan kat bagi sana? Lah, apsah pula. Lah, kat bagai hilir tu memang orang lah. Susah kita dapat ikan besar. Itu Wan dah beritahu aku kan. Dia dapat ikan besar tu, kaki panjang ke tau. Huloh, mak. Oh, kaki besar tu. Eh, kau ni biar betul. Daripada dulu sampai sekarang, tak pernah aku pancing ikan besar macam tu ke tu? Sudah. Aku ada idea. Apa kata kita pergi berlumba? Korang semua setuju tak? Baik, kita berpecah. Tengok siapa yang menang. Macam tu tak elok lah. Dia main je kan? Kalau jumpa Akers, macam mana? Hei, janganlah takut. Kalau kau takut, semua orang takut kau tu tak? Tak, betul. Sekarang, apa kita semua tunggu lagi? Jom! Sekarang ni. Ah!
Pakcik. Pakcik tak apa-apa. Biasa tolong bekatkan perangkat ni untuk pakcik. Ayuh! Kenal kau! Pergi! Habis? Pakcik nak biarkan saya tinggalkan pakcik dalam keadaan macam ni? Sekarang tak apa, pakcik. Tapi kalau lambat lagi, saya tak tahu apa yang akan jadi. Pakcik harus tahu, itu perangkat untuk binatang. Pergi! Pergi! Baik. Kalau pakcik bersikap macam ni, bukan saya yang susah. Pakcik yang susah. Pakcik bukan ada tenaga nak buka benda ni. Pakcik harus menggunakan bantuan orang lain. Biar saya tolong pakcik. Tak payah! Tak payah! Saya bukannya nak tolong pakcik. Cuma saya tak nak menyesal nanti. Biar saya tolong pakcik, ya? Pakcik, pakcik tunggu sekejap eh. Siapa ya? Aku siap tu. Tapi luka ni tak menghilang kekuman. Kalau jadi apa-apa, saya tak tanggung. Pergi! Kau pergi! Baik. Saya balik. Ha, ni anak sudah balik. Hey. Eh, mana kau pergi ya? Ha? Baik kita risau ke tu? Aku tak ke mana-mana lah. Aku cuma sesat jalan je tadi. Betul ke kau sesat? Tengok, baju basah kuyup apa ni? Kotor pula tu. Ya Allah. Eh, tadi kan hujan. Apalah kau ni? Dah tu. Kan aku dah ada ni. Jom kita balik. Jom. Okay, weh. Balik tu tau.
Eh, Zura. Mana dia pergi? Tak. Mana pula dia pergi? Tak tahu. Awak pun tak tahu mana dia pergi? Eh, dia cuma jiran je. Bukannya tinggal rumah dengan dia. Mana saya tahu mana dia nak pergi? Alah, kunun. Saya kecil ikut orang saya bersama je kan? Alah. Alah. Pakcik, susu ni pakcik minumlah. Dan kalau pakcik lapar, pakcik makan ya. Pakcik, saya nak bersihkan luka pakcik ni. Tapi mungkin sakit sikit kot. Pakcik tahan ya. Sikit je pakcik, sikit je. Kenapa pakcik tak makan makanan yang saya bawa ni? Kalau macam tu, tak apalah pakcik. Saya balik dulu. Ubat ni saya tinggalkan untuk pakcik. Biar ada. Jomlah kita lock off. Cik. Baguslah kalau pakcik dah makan. Saya tahu pakcik tak sukakan saya. Tapi saya tetap akan datang juga. Lainlah kalau pakcik dah sembuh. Saya tak kisah. Cik, pakcik tahu tak? Di sekolah kan, saya ada 5 orang kawan. Selain Azura, Syah, Didi, Mus dan Zu tu, semua memang tak guna, pakcik. Tapi kan, pakcik, mereka boleh tolong saya selesaikan gubahan lagu. Ha, pakcik nak dengar tak lagu ciptaan kami? Pakcik dengar ya. La na 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 na. Ha, macam mana pakcik? Sedap tak lagu ciptaan kami? Ha, dah selesai dah pun pakcik. Pakcik, hari ini saya ada bawa makanan yang lain daripada semalam. Nah, pakcik. Tak kisah, aku kan dihina. Ku tak tumbang.
pucuk surat cinta dah aku tuliskan. Jambangan bunga tak tahu tak? Impian kami berlima adalah ingin menyanyikan lagu ciptaan kami pada seluruh dunia. Tunggulah kami dah habis peperiksaan nanti. Kami pasti akan ke Kuala Lumpur. Kami pasti akan capai impian kami. Eh budak, kau ingat Kuala Lumpur tu syurga? Ha? Kau nak pergi? Pergilah! Pergi! Pakcik, saya salah cakap ke? Rintikan bimbing kau tu, jangan berangan! Saya tak peduli. Saya tetapkan ke Kuala Lumpur untuk melaksanakan impian saya. Saya takkan berputus asa, pakcik. Saya pasti akan berjaya. Itu tak ada kena mengenai aku, kau keluar. Baik, kau keluar. Keluar! Aku kata keluar! Apa masalah si Naki tu? Kan kita dah janji nak jumpa tempat biasa. Mana dia? Tak nampak pun. Sudah. Betul kau tak tahu mana dia pergi? Entahlah. Sejak hari ini, dia datang ke sekolah bersama saya. Rambut, teruknya dia. Tak apa, tak apa. Besok awak balik dengan saya, Zura. Kau jangan menyampuklah. Biar dah habis cakap dulu tu. Nak cakap lagi? Nampak sangat Akiu dah tahu kita nak soal dia. Itulah pasal sampai sekarang tak muncul. Betul lah. Semalam aku dah telefon dia pukul 5. Tapi mak dia kata dia belum balik. Sejak hari ini, dia pun dah tak balik bersama saya. Saya nampak. Dia selalu balik dalam keadaan kotor-kotor. Azura, awak tak apa-apa ke? Tak. Habis tu, lepas sekolah sampai malam, mana dia pergi? Aku ada idea. Apa kata besok kita semua ikut dia pada mana-mana? Tak eloklah korang ni. Kalau kita nak tahu, baik kita tanya dia terang-terang. Alah Azura, awak bukan baru kenal IQ. Kalau dia ada niat nak bagi tahu kita, takkan dia elakkan diri dari kita kan? Kalau dia tak nak kita tahu, buat apa kita nak cungkir rasanya? Setiap orang ada rasanya sendiri. Kita orang cuma ambil berat tentang dia. Kita orang risau kalau dia ada apa-apa masalah. Alah, korang semua ni bukannya nak ambil berat. Tapi nak menyibuk je. Baiklah. Apa kata kita confirm pendapat semua orang? Nakiu dah tinggalkan kita. Kita sepatutnya satu jiwa sebagai satu kumpulan. Korang semua macam mana? Gembira dapat tengok lupa. Ku berduka hari Ahad tiba. Dan kau pula tak keluar kerja. Berpucuk surat cinta dah aku utuskan. Jambangan bunga dah berkali aku kirikan.
Kaki aku. Sakit kaki aku. Saya mesti bawa pakcik pergi jumpa doktor. Jangan pedulikan aku. Tak boleh. Jangan pedulikan aku. Tak boleh. Pakcik mesti pergi jumpa doktor. Tapi kat sini mana ada doktor? Jangan pedulikan aku. Pergi. Tak boleh, pakcik. Biar saya pergi beli ubat tu, pakcik. Jangan pedulikan aku. Pergi. Pakcik dapat patut tak? Oh, ada. Tengok di sana. Pakcik, pakcik ada ubat demam tak? Ada. Berapa nak? Dua, pakcik. Berapa, pakcik? RM2. Berapa ni, pakcik? Nak you! Awak tak apa-apa? Tak. Saya tak apa-apa. Kan dah luka ni. Saya tolong awak ya. Awak buat apa kat sini? Saya batuk. Tak beli ubat. Siap. Menyusahkan awak aje. Nanti saya pulangkan balik siapa tangan awak ni. Tak payah. Jom. Nak balik rumah kan? Tak. Saya nak pergi ke... Nak you? Awak pergi mana selama ni sebenarnya? Saya pergi ke... Takkan dengan saya pun awak tak nak beritahu. Kita kan kawan baik. Saya tak beritahu. Tak boleh beritahu awak, Azura. Oh, tak nak beritahu saya. Tak apa, tak nak kawan awak lagi. Eh, Azura. Nanti ya dulu. Baiklah, saya beritahu awak. Siapa ni? Maaf, pakcik. Keadaannya terpaksa. Tapi, Zura dah berjanji yang dia takkan beritahu pada sesiapa. Pakcik dah cedera. Muka pun nampak pucat. Pakcik harus makan. Kan bagus kalau macam tu. Sekarang bolehlah kita makan. Jom kita makan. Teringat saya masa zaman kecil-kecil dulu. Masa kita main masak-masak kan? Berani awak cakap lagi kan? Awak masih ingat tak? Pernah ada sekali tu masa kita tengah main masak-masak, pakcik tahu dia ni berlakon sebagai suami saya dan kena keluar bekerja. Saya pula sebagai isteri kenalah masak kat rumah. Tapi dia langsung tak balik rumah. Puan saya tunggu dia. Tak balik-balik juga. Jadi, saya pun pergilah cari dia. Pakcik, dalam air tu ada semut. Tak apa. Tak boleh. Pakcik kan masih sakit. Kalau tak sebut-sebut macam mana? Katanya nyaris dapat ikut Snacky tadi. Tapi kalau tidak kena Syah, mungkin kita dah berjaya ikut. Sudahlah, kita dah buat macam mana? Bak kata Azura, semua orang ada rasa sendiri. Kita tak boleh buat apa. Korang ni, aku rasa baik korang balik berehat dulu. Jumpa semula besok.
yang lagu ni pakcik? Pakcik cipta ke lagu ni? Masa? Macam mana pakcik buat lagu ni? Irama dengan rentak dia sungguh sempurna lah pakcik. Oh, pakcik mesti pernah melibatkan diri dalam bidang muzik dulu kan? Betul tak tekan saya pakcik? Tekan apa tekan? Ha? Keluar! Jangan kacau aku! Keluar! Tapi pakcik, saya nak... Pakcik, kami balik dulu ya. Lain kali kami datang lagi ya. Sudah dulu, saya nak tanya pakcik. Brambos! Aku tak nak tengok muka kau orang! Brambos! Apa tolak saya? Saya baru nak tanya pakcik tentang lagu tadi. Pakcik tengah marah tu. Baik, kita balik dulu sekarang. Betul kata awak. Tapi kenapa tiba-tiba pakcik marah? Entahlah. Saya pun tak tahu. Tapi saya rasa dia mesti ada sembunyikan sesuatu, kan? Saya mesti siasat latar belakang. Zul! Zul! Assalamualaikum. Ha, naiklah. Aku ada kat atas ni. Zul, aku datang ni ada hal nak minta tolong dengan kau. Apa benda ni? Macam ni. Aku nak minta tolong kau cari kau orang melalui internet, boleh tak? Itu ke kecil lah. Siapa nama dia? Tak. Dia kerja apa? Tak tahu. Umur dia berapa? Itu pun aku tak tahu. Yang aku tahu cuma muka dia je. Yang lain semua aku tak tahu. Tapi kau janganlah marah aku dulu. Kalau senang, aku tak suruh kau kan? Aku sendiri boleh buat. Sebab kan susahlah aku cari kau. Kau kan bakar. Yelah, yelah. Biar aku cuba dulu. Apa benda ni, Zul? Inilah software lakaran wajah manusia. Sekarang, barulah kita boleh lakarkan wajah dia. Lepas tu, kita upload ke internet. Kalau ada sesiapa kenal dia, orang tu akan email kat kita balik. Tapi... informasi dalam internet ni tak semestinya betul. Ya ke? Kalau macam tu, jom kita cuba. Jom. Ha, betul lah ni. Inilah yang aku cari. Betul gambar ni eh? Betul. Betul. Ha, tunggu kejap. Aku nak upload lagi kejap. Buat pula macam tu. Ha, sekarang selesai. Aku dah upload dekat internet dah. Fulah Mak Zul. Kau ni memang power lah. Terima kasih sebab tolong aku kan. Tapi aku minta maaf Zul kalau aku misalkan kau. Tak apa. Zul, ni dah lambat ni Zul. Jom kita pergi tempat biasa. Kau pergi dulu lah. Aku ada hal nak buat sikit ni. Ha, okey. Tapi kau jangan tak datang pula. Okey. Okay. Jumpa sana. Ha, okey. Kau nampak Naki, Wak? Dia dah balik lah dengan Zura. Korang perasan tak? Sejak ayah ini kan, diorang asyik bersama je. Aku selain lah. Tentu diorang... Ah, jangan mengarut lah. Ha, yang kau cemah ni apa hal? Ada masalah ke? Ha. Ya, cuba korang tengok gambar ni. Salah buruk kan? Sebab bila kau bergaul dengan orang ni, Zul? Aku tak kenal dia. Tapi Naki yang cari orang ni. Kenapa Naki cari pesara buruan ni? Aku syak lah kan. Orang ni yang selalu dia jumpa sejak belakangan ni. Maksud kau dekat latihan khas tu? Haa. Sejak akhir ini pun, Naki dan Zura selalu bilangkan diri. Ish, takkan dia pergi jumpa pesara buruan tu? Agaknya dia dah bahaya sekarang. Ada kemungkinan. Dah lama ke mereka beredar? Taklah, Zura kata dia nak balik rumah ambil barang. Kalau macam tu, jom kita pergi ke rumah Zura sekarang. Haa. Ha, jom. Jom. Cakap. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Pergi. Jangan bagi aku berkasar. Pergi. Pak cik, walaupun saya tak tahu mengapa pak cik marah, tapi Tapi apa? Kau siapa ni? Keluar! Diam, diam. Dengar sini. Ada orang bagi tahu kami yang kau ni adalah pesalah buruan
yang dikehendaki sekarang. Minta kebenaran, cepat. Apa hal kau nak minta kebenaran aku? Ha? Kami rela. Kalau kau tak bersalah, kenapa kau takut nak bagi kebenaran? Minta kebenaran cepat. Eh, apa ni? Eh, lepaslah! Diam! Cepat! Ui, aku... bagi balik! Amir Muzaffar. Ha? Amir Muzaffar? Jadi, dia lah pakai muzik tu. Amir Muzaffar. Dia menghilangkan diri sejak beberapa tahun yang lalu. Rupanya dia sembunyi ke sini. Bagi balik! Hei, budak. Kalau nak tuduh orang, periksa betul-betul. Tengok sekarang siapa yang susah. Bang. Amir, minta maaf. Apa lagi? Ha? Apa lagi yang kau nak? Keluar. Pergi! Maafkan kami, pakcik. Mereka lah kawan yang saya ceritakan dulu. Sekarang, tolonglah maafkan mereka, pakcik. Pakcik Amir, pakcik tolonglah maafkan mereka. Lagipun, mereka betul-betul berminat dalam bidang muzik. Pakcik B tunjuk ajar pada mereka, ya? Hei, jangan mimpi. Aku dah tak minat lagi dengan muzik. Zura tahu pakcik masih berminat dalam bidang muzik. Kalau tak, takkanlah pakcik sanggup selesaikan gubahan lagu demi masa untuk mereka, kan? Pakcik, berilah mereka peluang. Berilah tunjuk ajar pada mereka. Ya, pakcik. Tolong ajar kami. Keluar. Keluar! Cik Amir, bukankah saya pernah beritahu pakcik tentang pihak kami? Kami serius, pakcik. Pakcik, saya yakin dengan kebolehan kami. Saya tahu pakcik masih berminat dalam bidang muzik. Walaupun pakcik cuma mengelak, tapi dia sudah tersudah dalam hidup pakcik. Ah, sudahlah. Dia kan pun lagu popular. Takkan dia nak tipu kita. Jangan. Ini peluang kemasan kita. Jangan terlepas. Sekarang, SS Jenayi. Apa yang boleh kita buat? Betul kata kau. Selalunya, kenapa komputer tak bagi SS? Ada banyak sebabnya. Salah satunya, tersalah password. Aku tahu. Kita cuma perlukan password untuk capai impian kita saja. Saya faham. Berbisiklah hatiku mengenangmu saat percintaan kita berlalu. Sepi mencengkam dalam hati menambah luka. Seandai arah aku keriangan, hasrat menyentuh suria hidupku. Namun tersungkur menjadi debu. Tidak pernah terduga berbahang cinta kita di akhir hayat berpisah jua. Kau ada berita baik. Apa dia? Semalam, pakcik Amir telefon aku. Hah? Ni apa dia cakap? Dia kata dia dah dapat duit untuk rakaman kita. Yeay! Hari ni lagu-lagu kita tersebar seluruh dunia. Ha. Itu
dah satu kumpulan. Nama pula tak ada. Apa kata korang keluar ke NAD Bernas, letak nama dalam pulang kita ni? Ha, macam mana dengan komando? Komando? F1 lah. Danger lah. Allah, NAD korang tu tak boleh guna lah. Ha, apa kata? Boboy? 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 Eh, bagus juga idea kau. Bob dengan Bob? Dah dekat lah tu. Apa kata kita pilih Boboy? Boy tu sebab kita semua lagi. Okey tak? Aku nak komen. Eh, okey lah. Kita akan menjadi artis kumpulan pop paling popular. Ha. Eh, hey, Azura. Tolong. Awak tak apa-apa? Duduk. Okey, okey. Sekejap lah. Eh, abang ni. Awak tak apa-apa. Awak okey. Tak. Tapi sejak hari ni, saya selalu pening kepala. Sejak daripada kita menyanyi di rumah kayu tu, saya tengok awak dah lain macam je. Awak sakit ke? Eh, kalau macam tu, biar aku hantar balik lah. Ini tempat latihan kamu. Semua barang-barang yang ada dalam ni disediakan untuk kamu. Tolong jaga dengan baik. Untuk berjaya dalam bidang nyanyian, kamu harus bersatu padu. Dan ingat, jangan terlalu bergantung pada satu alat. Contohnya, gitar kapur. Tak jauh bezanya antara gitar kapur dengan gitar elektrik. Lagu hari itu, lagu Demi Masa. Saya suka lagu itu. Lagu itu bagus. Saya nak kamu semua cipta beberapa buah lagu lagi untuk rakaman nanti. Macam mana? Boleh? Baik, Guru. Inilah utama aku bukan best macam dia. Kalau ada Azura, mesti suka. Yelah. Takkanlah kita dah dapat bensin macam ni, kita nak lupakan Zura. Yelah, apa kata kita cari dia? Okey, jom. Sekuntum mawar merah, buahmu yang ku cinta, tanda cintaku padamu pada ulang tahun baru. Engkaulah satu-satunya bertahta di hatiku, akan ku bina maligai buatmu yang tersayang. Saya nak tanya satu soalan. Apakah ciri-ciri utama yang patut ada pada seorang penyanyi yang terkenal? Saya rasa dalam kumpulan Boboy ni perlu ada daya tarikan. Kalau daya tarikan, barulah boleh popular. Tengok NSYNC, Backstreet Boy. Semua guna titik macam tu. Kalau kita kumpulan Boboy guna titik macam tu, baru boleh popular. Eh, tak betul apa yang kau cakap tu. Kita tak boleh bergantung pada wajah dan bentuk luaran saja, kau tahu. Kita ni penyanyi, bukannya peluncur. Suara dan muzik tu penting. Seorang penyanyi utama tu memerlukan suara yang merdu. Saya sokong mendapat IQ. Aku pun. Baik, macam ni. Penyanyi kumpulan kita harus ada kebolehan asas. Jadi, antara kamu berlima, saya lihat IQ lebih baik. Tahniah, Liu. Terima kasih. Tahniah, Liu. Tahniah, Liu. Thank you.
Terima kasih, cikgu. Hey, Nekyu. SPM dah dekat ni. Takkan kita tak berlatih setiap hari macam ni? Macam mana dengan pelajaran kita pula? Yelah, dah lah kena berlatih badminton, nyanyi, pulang kaji lagi. Ni, proses aku ni. Dah tak tahan ke tu? Kau pergi tu Cikgu Amir je lah. Kita berlatih selepas SPM. Alamak, korang ni. Asyik-asyik aku. Tak ada orang lain ke? Cubalah korang beritahu sendiri. Hei, kau tu sebagai vokalis. Pinyin utama pula tu. Kau dah cakap. Yelah. Ha ni, kau ada nampak Azura tak? Berapa hari dia tak datang sekolah ke tu? Aku risau lah. Jangan tengkau. Kita orang sendiri pun tak nampak. Tanta dia baca buku dekat rumah. Cikgu. Semua ada. Cikgu. Apa dia? Kami semua ada hal penting nak bincang dengan cikgu. Nanti, Guru. Saya ada hal lagi penting. Ya. Tengok ni. Penerbit muzik terpaksa bergadai untuk mencari hidup. Trompet Louis Armstrong yang lama disimpannya sudah jerit minat orang lain. Takkan cikgu sanggup bergadai untuk membuat rakaman kita? Okey. Saya dah ciptakan sebuah lagu untuk rakaman album kamu. Judul dia Dalam Benci Ada Rindu. Saya nak kamu berlatih bersungguh-sungguh. Saya yakin kamu semua boleh berjaya. Nakyu, apa awak nak cakap tadi? Cikgu, betul ke cerita ni? Cikgu sanggup bergadai untuk rakaman kami? Saya tak kisah, Nakyu. Apa orang nak cakap? Apa orang nak tulis? Yang penting bagi saya sekarang, selesaikan rakaman kamu. Cikgu sungguh baik pada kami. Cikgu, kami berjanji. Kami akan berlatih bersungguh-sungguh. Terima kasih, cikgu, di atas pengorbanan cikgu pada kami. Terima kasih, cikgu. Sayang perlu diucapkan, mesti kita tunjukkannya. Buatnya dengan tu. Habis semua sistem aku dah crash. Mana tanya? Bayang hari kesana kemari, mana boleh tahan? Tengok ni, jerawat dah keluar. Wajah ni jiwa penyanyi. Kalau macam ni, macam mana peminat tengok muka? Betul lah cakap kau tu. Baru pagi tadi, mak aku membebel kat aku, korang tahu tak? Ish, tak jadi ni. Kalau hari-hari lah macam gini kan, matilah kita. Kita suruh Cikgu Amir tangguhkan masa lah. Bulan dua, aku rasa tak ada apa-apa kot. Aku rasa lah kan, baik kita bincang perkara dengan Cikgu Amir nanti. Okey kan? Okey kan? Tak boleh. Kau tahu tak? Semua lagu yang aku ciptakan untuk kau orang mengikut aliran muzik zaman sekarang ni. Setiap lagu yang popular tu dihasilkan kena pada masa dia. Kalau kita biar dia lama-lama, hilang istimewa dia. Susah nak popular. Tapi cikgu, kan kita orang masih murid sekolah. Lagipun, kita orang harus lebih mementingkan pelajaran sekolah. Hari-hari macam ni, siapa boleh tahan? Hei! Hei!
Engkau sendiri yang dipenyanyikan. Kau tahu tak? Seseorang penyanyi popular, berapa banyak kerja dia nak diuruskan. Macam korang ni. Cakap je besar. Kau takkan percaya. Kita orang kan dah berlatih bersungguh-sungguh. Memang kita orang dah tak tahan lagi. Lagipun, peperiksaan SPM dah makin dekat, cikgu. Kita orang dah ambil keputusan. Kita orang akan sambung latihan di sini, lepas SPM tamat. Oh, jadi sekarang ni kau dah pandai buat keputusan ni? Ha? Dulu datang merayu dengan aku? Ha? Minta aku ajar? Kenapa tak dari dulu kepala yang banyak ni? Ha? Buat keputusan sendiri? Ha? Buat rakaman sendiri? Kau tahu tak? Dah berapa banyak duit aku habis? Nak buat apa? Buat album korang! Tapi korang senang-senang tolak aku. Alasan kau apa? Tak ada masa! Sibuk kanon! Thank you. Kita teruskan je lah. Tapi kan kau kata... Betul cakap cikgu. Boleh tak kita kurangkan waktu berlatih jadi 2 jam sehari? Kemudian, Sabtu dan Ahad, kita boleh berlatih lama sikit. Ha, macam mana? Ada keputusan? Macam mana korang? Aku okey. Kalau macam itu, baiklah. Aku setuju. Macam tu kan senang. Ha? Okey, kita ikut cara tu. Eh, aku pun tak mahu tau. Kau nak abaikan SPM. Sedang bercinta, apakah kau bahagia? Kena rindu dendam, telah kau baca. Berarah di ambang kasturi, hanya kita berdua sahaja. Dibuai angin dingin, biar selama-lamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Nakiu. Hal apa ni datang ni? Makcik, Zura ada kat rumah tak? Dah berapa hari dia tak datang sekolah. Sebab tu saya datang nak cari dia. Azura sebenarnya dah pergi Kuala Lumpur ikut bapak Zara dia. Makcik rasa berapa hari lagi baliklah tu. Apa? Dah nak SPM pun dia boleh pergi Kuala Lumpur lagi? Sebenarnya dia ada hal mustahak dengan Pak Zara dia tu. Nakiu, makcik tadi tengah memasak. Jadi makcik minta maaf ni, makcik pergi dapur dulu ya. Makcik. Kita boleh buat rakaman yang tenang. Macam ni kita boleh praktis, boleh menyanyi, boleh main muzik. Dengan berjaya sekali. Eh, kawan, itu macam Azura. Mana? Mana tu? Ya, Azura tu. Azura! Azura! Eh, Azura, awak datang juga. Kita orang ingatkan awak tak datang ambil SPM. Ya. Mana awak pergi? Kita orang semua risau pasal SPM awak tau. Ya, Zura. Mana awak pergi ni? Korang ni banyak soal lah. Soalan siapa saya nak jawab dulu? Saya tak apa-apa. Lagipun saya dah ulang kaji pelajaran. Korang janganlah risau. Tapi Zura, kenapa muka awak pucat? Awak Zura. Sakit ke? Yalah Zura. Ya, Zura. Awak pucat lah. Pucat. Awak sakit ke? Tak apa-apa. Zura, hari tu saya pergi rumah awak tau. Mak awak kata, awak pergi KL dengan pakcik awak. Betul ke? Saya... ada kerja. Saya balik dulu ya. Kita akan buat rakaman, masuk studio dan juga publicity-nya sekali. Saya nak awak semua bersedialah lebih awal. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Boleh? Boleh. Ya. Ha, sekarang tibalah masanya untuk kita melaksanakan impian kita. Kita kena sehati sejiwa dan sebarkan lagu cinta kita ke seluruh dunia. Ha. Yes. Lari-lari rampak,
Besok, kumpulan True Life akan adakan roadshow. Mereka minta Bobo sebagai artis undangan. Yes! Nanti, tak habis lagi. Lagi pula besok adalah kali pertama kamu semua jumpa peminat. Dan media masa pun ada sama. Mereka akan buat liputan. Jadi saya nak kamu semua jaga disiplin kamu. Baik? Boleh? Baik, Yung. Okey, kalau macam tu bolehlah kita keluar TV. Esok. Cepat kan? Wah. Eh, aku suruh mak tengok ah. Ya. Alamak. Adakah Amir akan menjadi cabaran bagi saya? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Saya tak takut langsung. Sebab semuanya sekarang ni sudah berubah. Awak tak tahu yang saya sanggup memanggil penyanyinya. Eh, mengapa betul lah dia ni? Undangan. Kenal aku pun tidak. Marina yang saya anjurkan. Jadi di sini jelaskan. Bos engkau yang jemput kami saya tau. Saya dan dia sebagai penerbit, kami tak sama taraf. Bagi saya, Amir perlu belajar lagi. Saya rasa dia sudah jauh ketinggalan dalam bidang muzik. Dia kena tahu selera peminat zaman sekarang. Bodoh sampai sanggup panggil budak pemuda kampung untuk buat rakaman. Lepas tu berani pula panggil mereka ni Boboy. Pada saya, nama budak selekeh lebih sesuai. Ini sudah lebih ni. Dah, masa perlu dengan dia. Ingat eh, besok kamu harus buat yang terbaik. Lagi disiplin kamu. Boleh? Boleh. Baik. Eh, kau tahu tak? Dia dah melampau. Beruntul aku. Yelah, apa? Dia ingat main mobile tak power. Tak, tengok esok berehat kau. Tunggu dan tengoklah lepas ni. Eh, kita mesti buat sesuatu. Eh, betul kata kau? Yes! Kami kumpulan budak. Tapi, kejap lagi kami akan berubah menjadi Boboy yang sebenar. Tentu
kat sana. Tengok tu. Itu kan Tina penyanyi popular dulu. Bukan dia dah bersara. Memang dah bersara. Dulu Cikgu Amir pun debit dia. Sekarang dia isteri bos syarikat rakaman NCT. Amboi, hebatnya Cikgu Amir. Tina tu dah penyanyi popular. Ada kepatut ucap terima kasih. Tapi dia orang tak macam kawan lama kan? Jom kita tengok. Sekejap. Kau datang nak apa? Aku datang ni nak ucapkan tahniah. Lagipun aku ada perkara nak bincang dengan kau. Kau nak bincang apa lagi? Aku datang ni nak pelawa kau dengan Kumpulan Boboy untuk sama join dengan syarikat aku, syarikat NCT. Kau jangan risau. Aku akan tawarkan syarat yang baik untuk kau dan Kumpulan Boboy. Kan lebih elok kalau Kumpulan Boboy dapat pengurusan yang baik daripada syarikat besar seperti NCT. Yalah, pada kau untuk rakaman yang pertama tak ada masalah, tak susah. Tapi kau harus ingat, tanpa sokongan daripada syarikat besar seperti kami, macam mana kau nak produce album kedua dan seterusnya? Kau kan tahu, nak buat publicity belanja dia besar. Kau mampu? Mei, zaman sekarang orang pentingkan wang. Yelah, aku tak nafikan kau masih ada daya tarikan pada media masa. Tapi macam mana dengan mereka? Takkan mereka nak ikut kau buat publicity percuma sepanjang masa? Macam inilah, Min. Aku datang untuk kebaikan semua. Aku harap kau faham. Habis? Itu je yang kau nak cakap? Aku tak sangka, Tina. Betul-betul aku tak sangka. Tina tetap Tina. Kau tak pernah berubah. Yang kau cakap tadi semuanya menggarut, betul tak? Cuma satu je yang betul. Kau dan orang lain semua pentingkan duit. Pentingkan wang. Kau tak pernah nak fikir macam mana aku. Susahnya aku nak mengangkat kau daripada orang tak kenal kau sampai kau jadi seorang penyanyi terkenal, popular. Tapi kau tahu, apa yang kau dapat? Tutup kau kahwin. Kahwin dengan orang kaya, orang banyak duit. Kau juga material. Sudahlah. Aku tak rasa perbincangan kita akan bahas apa-apa hari ini. Macam inilah, Mei. Kalau kau perlukan apa-apa, kau hubungi aku, okey? Sakit apa, makcik? Dia demam sikit aja. Ada keputusan yang ke untuk dia? Tak apalah, makcik. Saya dah ikut yang jadi. Assalamualaikum. Apa saya panggil kamu? Saya nak bincang pasal masalah kelakuan kamu semua. Sekarang ni kamu semua dah berubah. Kurang disiplin. Kamu kena ingat. Kamu semua ni artis. Jaga kelakuan kamu. Pihak media tak lekang mata dia melihat kamu. Nanti nak jungkir kebukan kamu. Kita kan tak buat salah, Ego. Buat apa nak takut? Kamu tak tahu, Nakiu. Saya dah lama dalam bidang ni. Semua cerita yang disiarkan tak semestinya berasas. Pihak media kebanyakannya mementingkan hasil mereka, keuntungan mereka. Dah ramai artis yang berbakat terkorban kerana siaran cerita yang tak berasas ni. Saya tak nak ini berlaku pada kamu semua. Ingat. Zul, kamu jangan suka sangat lepak di internet kafe. Saya cuma pergi main game, cikgu. Salah ke? Ya, betul. Awak asyik dengan game awak. Kemudian pihak media ambil gambar awak. Siarkan dengan bawa. Lepas tu tulis yang bukan-bukan. Imej siapa yang rosak? Imej kamu rosak. Semua sekali rosak. Ingat, jangan terlalu suka sangat dekat video game tu. Apa yang kamu dapat?
Kamu Mus, jangan suka sangat keluar dengan peminat. Seorang pula tu. Saya tak nak nanti awak dicop sebagai artis yang suka berfoya-foya. Faham? Baiklah. Saya dah terjumpa masa, saya dah temu janji. Saya nak semua kamu fikirkan masalah. Ingat. Mus, betul cakap cikgu tu. Kau selalu buat ayat mani kat peminat-peminat perempuan. Sebab tu ada semua suka dengan kau. Hei! Nama kau ni? Afsal aku pula. Afsal, kau ingat dengan kesalahan aku, aku boleh jangkai Miss Kawah? Kau benar kak? Senyap je, kita orang main badminton. Eh, aku cakap kau dengan baik. Kau boleh nak lepaskan gerang kat aku. Kau kena jaga diri kau. Isha, Mus kan adik kau. Tolonglah jaga dia. Pujuklah dia. Memanglah dia adik aku. Tapi dia kan kawan-kawan juga. Eh, bukan dia seorang ni tau panggil buruk. Kau pun sama. Eh, aku pergi international besar. Eh, sudahlah. Apa salah dengan korang ni? Bertengkar sama sendiri. Eh, korang tahu tak? Dalam masa macam ni, kita sepatutnya bersatu padu. Bukannya bergaduh sama sendiri. Pandailah kau. Kau pun sama dengan cikgu. Kau pun pernah kak melawan cakap cikgu. Tapi nampak sangat, cikgu tu sikit tak malah kat kau. Dah berat sebelah. Biasalah, kami tahu. Kami ni penyokong. Kau tu penyanyi utama peluang boy. Yelah, kalau peminat suka kat aku pun, kau pun sakit hati kan? Tapi, kalau kau takut aku ganti ke tempat kau, kau ni dah sorang-sorang. Buat apa je kami? Betul lu. Eh, nampak sangat cikgu lebih dengan kau. Yelah, kau pun dah berubah di sombong sejak belakangan ni. Hei, aku yang berubah. Aku yang berubah atas korang semua. Sudah, aku nak keluar. Makcik dah tak ada jalan lain lagi. Makcik janganlah sedih. Cuba makcik beritahu pada Nakia. Mungkin Nakia boleh tolong. Sebenarnya, Azura mengidap sejenis penyakit yang bernama hemofilia. Sekarang ni, dia sedang menjalani rawatan pemulihan. Hemofilia? Sejak bila dia mengidap penyakit tu, makcik? Sejak kau menghantar dia balik sewaktu dia pensan hari tu. Dan pihak hospital dah mengesahkan penyakitnya tu. Apa yang boleh saya tolong, Cik? Doktor telah mencadangkan supaya Azura menjalani rawatan percantuman tulang sumsum. Tapi Nakio. Tapi apa, Mak Cik? Selama ni Mak Cik dah banyak berhutang ke sana sini, Mak. Mak Cik dah tak ada duit lagi. Sedangkan untuk menjalani rawatannya itu memerlukan wang bukannya sedikit. Tetapi RM100,000. Mana makcik nak cari wang sebanyak itu lagi, Nakio? Makcik, makcik janganlah risau. Saya pasti akan bantu Azura. Saya akan cari jalan untuk bantu dia. Terima kasih, Nakio. Hanya Tuhan yang boleh balas budi baik kamu. Tidak, makcik. Azura banyak bantu kami. Di saat-saat akhir ini pun, dia banyak memberi sokongan kepada kami. Tapi kami tak tahu pun yang dia sakit. Saya pasti akan bantunya, makcik.
Nakiu, aku minta maaf saya semalam. Sebenarnya, aku tak ada niat langsung nak sakit hati kau. Kau harap, kau jangan ambil hati. Ya, Nakiu. Jangan ambil hati kau orang. Tak apa, kawan. Aku dah lupa yang kau ada. Tujuklah. Aku dah nak bincang dengan kau orang. Ha, mana kau pergi semalam? Kita orang semua risaukan kau. Ya. Minta maaf. Sebenarnya, semalam aku balik kampung. Aku dah lupakan segalanya bila aku jumpa dengan Azura. Azura? Kenapa dengan Azura? Kau nak tahu tak? Sebenarnya Azura mengidap penyakit hemofilia. Apa? Hemofilia? Macam mana boleh jadi macam ni? Sejak bila dia mengidap penyakit tu? Azura menjalankan pemeriksaan bila jatuh pingsan hari tu. Tapi yang penting sekarang ni, Azura memerlukan wang sebanyak RM100,000 untuk membiayai kos perawatan dia. Mana yang cari? Dia simpan aku ada RM3,000 je. Aku cuma ada RM8,000 je. Aku pula cuma ada RM300. Itu pun tak cukup. Apa kita nak buat sekarang? Mak kita tak ada kat KL. Kalau ada, data tu kita dapat pinjam. Zura, kalau aku tahu Zura sakit, aku tak belanjakan duit aku selama ni. Duit aku pun tak banyak macam tu. Tapi setahu aku kan, hasil keuntungan kita daripada album kita yang pertama tu ada lebih kurang RM200,000. Apa kata kita minta bantuan Cikgu Amir? Itu kata kau. Sekarang, ini je lah satu jalan yang kita ada. Jom kita bincang dengan Cikgu Amir. Jom. Hello. Ya, Amir cakap. Ah, draft design dah siap? Yang baru? Dah keluar? Okay, kejap lagi. Kejap lagi saya turun. Okay? Okay, bye-bye. Terima kasih. Aduh. Cikgu. Ada apa? Kami ada perkara nak bincang dengan cikgu. Apa dia? Kami memerlukan wang sebanyak RM100,000, cikgu. RM100,000? Nak buat apa wang banyak tu? Azura ada penyakit hemofilia, cikgu. Jadi dia perlukan duit tu untuk merawat penyakitnya. Apa kata doktor? Serius? Tak tahulah. Yang kami tahu, dia perlu menjalani rawatan secepat mungkin. Masalahnya, dalam simpanan kita wang dah tak banyak. Saya dah keluarkan wang tu. Gunakan untuk promosi album kamu yang kedua dan juga konsert yang akan datang. Jadi, kita tak punya cukup wang untuk bantu Azura. Tapi cikgu, dengan nama kita sekarang, takkan kita tak boleh dapat duit dengan apa cara sekalipun? Yalah, cikgu. Kita mesti kena tolong Azura. Ya. Memang. Walaupun sekarang ni nama kamu tengah naik, keuntungan tu datang secara perlahan-lahan. Ha? Lagi satu. Bukan tak boleh bagi kamu menyertai mana-mana pertunjukan. Tapi haruslah kena pada masanya. Ianya akan merusakkan imej kamu pada masa akan datang. Satu lagi. Jangan ada antara kamu buat apa-apa sebelum selesai rakaman album yang kedua. Jangan cuba buat sesuatu di luar kemampuan kita. Macam mana cikgu boleh anggapkan ini seperti usaha bisnes? Nakiu, ini memang bisnes. Saya tahu. Cikgu banyak berusaha untuk rakaman kami yang kedua. Tapi nyawa seorang lebih penting, cikgu. Azura juga pernah membantu cikgu, kan? Bagaimana cikgu boleh bersikap begini terhadap dia? Nakiu, cuba kamu jangan fikir yang sekarang. Fikir masa akan datang. Cikgu memang mementingkan diri sendiri. Saya semakin tak kenal cikgu sekarang. Eh. Ah. Azam tu tak nak pergi berita. Cikgu Amir tak nak keluarkan duit lah. Apa kita nak buat sekarang? Aku pun nak tahu. Semasa ni dah tak ada idea. Dah lah, tak payah fikir lagi lah. Jom kita balik rumah. Hei! Apa dia? Sini jap. Tengoklah. Tengok ni. Syarikat IMB mengadakan pertunjukan amal untuk kumpulkan duit peminat sekolah. Aku dah satu idea. Aku tahu. Ha. Apa ni? Buat pertunjukan amal nak kumpul duit? Hey. Kamu semua tahu kan? Ha? Saya tengah buat persediaan untuk konsert kamu. Kalau kamu buat juga pertunjukan amal tu, siapa lagi nak pergi tengok konsert? Hasil daripada ketupan pertunjukan amal kamu langsung tak boleh nak tanggung kos kerugian konsert kita. Cara ni tak boleh, cara tu tak boleh. Semuanya tak boleh. Cikgu dah lah tak nak tolong Azura. Dan ni menyusahkan kita orang pula. Cikgu ni lebih mementingkan keuntungan daripada persahabatan. Saya tak peduli. Saya tetap akan mengadakan pertunjukan untuk membantu Azura. Orang cakap! Kau nak buat? Ha? Buat! Buat! Tapi kau ingat?
Kau keluar dari sini. Jangan tunjuk muka kau lagi. Cikgu, cikgu tahu tak? Cikgu dah banyak berubah sekarang. Cikgu seperti tak ada perasaan. Cikgu bukan orang sini. Hei! Maaf cikgu. Azrul memang seorang kawan yang baik. Saya mesti bantu dia. Syah! Syah! Maafkan kami dulu. Habis! Walau macam mana pun, aku tetap akan mengadakan pertukaran amal tu. Eh, kita tak kenal sesiapa lah dekat sini. Macam mana kita nak mula? Betul lah. Kita bukannya kenal sesiapa kat sini. Apa kita nak buat? Tuh. Ya, Syah. Kumpulan yang baru keluar tu kumpulan boboi ke? Kenapa mereka datang sini? Oh, dengan kata salah seorang kawan mereka mengidap penyakit hemofilia. Jadi mereka nak buat pertukaran amal untuk kumpul sikit wang. Tapi pengurus kami tak setuju. Oh ya, Encik nak jumpa pengurus kami? Ah, tak payah, tak payah. Saya pun ada urusan lain. Lain kali saya datang. Oh, baik. Hai. Hello. Hai. Saya Azman. Kami semua tahu. Kamu semua kenal saya ke? Tak kenal, tapi Encik Azman pernah panggil kami budak selekeh. Itu pun masa dalam TV. Oh, itu. Sebenarnya kamu semua jangan ambil hati. Saya cuma bergurau saja. Tapi selepas saya mendengar semua lagu-lagu kamu, saya mula berminat. Encik ni ada hal apa? Sebenarnya, saya boleh menolong kamu semua. Kau berjanji akulah kekasihmu. Mengapa kini kau sendakan sayang? Kerana engkau tahu kasihku tak sedikit. Tak ingin lagi dikecewakan. Bahagia tak menjelma. Sanggup berkasih di depan mata. Cikgu. Cikgu. Semua dah ada? Baik, sekarang saya nak tahu apa keputusan kamu. Saya harus tetapkan tarikh untuk persembahan seterusnya. Cikgu. Kami tetap akan mengadakan pertunjukan amal untuk membantu Azura. Kalau cikgu tak mau, kami terpaksa cari orang lain. Hei, Nekyu. Cuba fikir baik-baik. Tindakan awak ni langsung tak bertanggungjawab. Macam ni. Saya janji akan bagi separuh daripada hasil kutipan album yang kedua. Untuk Azura. Macam mana? Tidak. Ia mungkin dah terlambat, cikgu. Nekyu. Tindakan awak ni menjejaskan kawan-kawan awak yang lain. Kami tahu. Awak memang berbakat dalam nyanyian. Kalau awak keluar daripada kumpulan ini pun, awak tetap akan berjaya. Ha? Syarikat lain tak akan biarkan bakat awak. Tapi ingat, macam mana dengan kawan-kawan awak? Fikir tak tentang mereka, tentang kawan-kawan awak. Mereka tak berkebolehan untuk menjadi penyanyi solo. Cuba jangan pentingkan diri. Jangan buat keputusan ikut perasaan. Betul, cikgu. Saya memang tak fikir tentang semua ni. Saya fikir tentang Azura saja. Cukup. Cukup. Nakyu, awak dah sombong sekarang. Awak langsung tak nak fikirkan hati dan perasaan kawan-kawan awak. Ha? Walaupun mereka tak ada kebolehan menyanyi solo macam awak, tapi mereka ada kebolehan diri sendiri. Awak tengok Zul. Lirik dia, melodi dia. Apa kurangnya? Ha? Mus. Dia ada bakat menyanyi. Suara dia. Dia kacak, boleh menarik perhatian orang. Tengok Didi. Tengok Syah. Mereka mahir dalam alat muzik yang mereka mainkan. Apa maksud cikgu?
Maksud saya, cuba jangan halang mereka daripada maju ke hadapan. Kalau awak sendiri dah bertekad betul-betul nak keluar daripada kumpulan ni, silakan. Keluar. Tapi ingat, sebaik je awak keluar, saya dan mereka akan cari jalan berusaha untuk membantu Azura. Cikgu sengaja nak merosakkan hubungan kami. Sudahlah, mari kita pergi. Eh, kenapa dengan korang ni? Sabar dulu, Nakiu. Betul cakap cikgu Amir tu. Aku rasa lebih baik kau jangan pergi. Mungkin ada cara lain nak selesaikan masalah ni. Apa yang kau cakap ni? Kau ni betul lah, Nakiu. Terlalu ikut perasaan. Korang semua dah berubah. Dan berlampau. Ya, memang aku bodoh. Aku fikir kita semua boleh tolong bantu Azura. Tapi, aku pula dikatakan menghalang untuk korang semua jadi terkenal. Baik. Tentang Azura, biar aku uruskan sendiri. Aku tak nak halang apa yang korang nak buat. Korang ni, lebih mementingkan nama dan kemewahan je, kau tahu tak? Nakiu, kau fikir kau seorang je nak tolong Azura? Kita orang ni semua pun nak beri bantuan. Betul cakap cikgu tu. Kalau kita orang semua keluar, kesannya buruk terhadap kau dan Azura. Betul tu, Nakiu. Aku rasa lebih baik kita tunggu sampai album kedua. Dengan penjualan album kedua tu, mungkin kita dapat bantu perubatan untuk Azura. Ya, yeah, Nakiu. Oh, korang semua nak tunggu jadi terkenal? Dah banyak duit baru nak bantu Azura? Aku tak peduli. Azura tak boleh tahan lagi. Aku tak kisah kalau aku tak jadi terkenal. Tak jadi penyanyi pun tak apa. Yang penting bagi aku sekarang ni adalah matu Azura. Korang tahu tak? Cikgu, seorang yang tidak bersifat penyayang tak akan dapat menghasilkan karya yang terbaik. Entahlah. Saya rasa cikgu tak ada lagi rasa timbang rasa. Thank you. Tiba-tiba Azura boleh jadi teruk. Entahlah, Nakiu. Sejak dia mendengar yang kau bergaduh dengan kawan-kawan kau, dengan cikgu kau, dia jadi hilang kawalan diri. Saya dah bawakan orangnya. Okey. So kita boleh bincang kat dalam? Saya tak payah. Awak berdua saja bincang. Okey, tak apalah. Terima kasih Azman ya. Come Nakiu. Saya masuk Nakiu. Saya duduk So, apa khabar Nakiu? Saya kurang baik puan. Kalau tak, buat apa saya datang ke sini? Patutlah Amir suka kat awak. Tapi dia sendiri tak tahu yang dia suka orang berpendirian macam awak ni. Mesti dia kecewa kan sebab awak tinggalkan dia? Puan, mengapa puan bantu saya? Walaupun saya dah tinggalkan guru dan kawan-kawan saya, saya tetap tidak akan menjadi seorang tanpa kumpulan boboi. Saya juga tak akan menyertai syarikat rekaman lain, puan. Sayang sekali. Awak tahu tak, Nakiu? Awak sebenarnya berbakat besar. Tapi kalau awak berminat, saya sedia mengalu-alukan kedatangan awak ke syarikat kami. Atau sebab apa? Sebab saya tertarik dengan sikap awak tu. Azman dah cerita segalanya tentang awak pada saya. Dan Nakiu,
saya ikhlas untuk bantu awak dan kawan awak Azura. Kau berjanji akulah kekasihmu. Mengapa kini kau sendakan sayang? Kerana engkau tahu kasihku tak sedikit. Tak ingin lagi dikecewa. Tak ada apa-apa pun. Besok pertunjukan Amal tu dah nak diadakan. So, Nakyu? Macam mana? Cemas tak? Cemas? Sebenarnya, impian kami berlima ingin mengadakan pertunjukan Amal untuk Azura. Tapi yang tinggal sekarang, ini saya seorang. Nampaknya, Nakyu betul-betul mengadakan pertunjukan Amal untuk mengumpul duit bagi Azura. Nakyu memang macam tu. Dia akan buat apa yang dijanjikan. Okey, okey, fine. Cik Amir ada tak? Dia ada kat dalam. Okey, terima kasih. Hai, Amir. Ha. Kau datang buat apa? Kan kau dah dapat Nakyu. Tina, kalau kau saja datang sini nak peli aku, baik kau lupakan je lah. Mei, aku datang sini atas urusan lain. Bukannya nak peli kau. Lagipun Naki belum ikut aku lagi. Dia dah beritahu aku daripada mula lagi, dia takkan nyanyi selagi Kepulang Boboi tak bersama dia. Aku faham perasaan Naki. Mei, dia berharap sangat Kumpulan Boboi dapat bersama dia menyanyi atas pentas untuk Azura. Ha, itu pun niat kau? Ha? Engkau datang nak bodek semua budak-budak ni agar buat pertunjukan pentas? Eh, Tina, kau jangan mimpi dah. Mei, jangan kau biar mata kau kabur sebab kemarahan kau. Kau daripada dulu suka sangat menyalahkan orang lain. Kau ingat apa? Pengumuman kau aja yang penting. Perasaan orang, pengumuman orang lain, kau tak fikir? Tina tak fikir macam abang fikir, kan? Tina cuma nak jadi perempuan yang sempurna, ada... Tina, dengar sini. Inilah masa dia untuk Tina cipta kejaya. Ha? Abang tak nak Tina sekadar jadi penyanyi popular. Abang nak Tina berkebolehan. Boleh interaksi dengan penonton. Lain dari yang lain. Mungkin pada engkau sesetengah perkara tu tak penting. Tapi bagi kami tidak. Daripada aku sampai anak you, kau tak pernah sedar daripada pengalaman lepas. Nanti abang, Tina kait untuk abang. Tina, cuba jangan habiskan masa mengait baju je. Step terang baru ni macam mana, dah dapat ke belum? Abang, Tina ni penyanyi, bukannya penari. Tina nyanyi dengan baik pun dah cukup bagus. Abang tahulah Tina ni penyanyi. Tapi untuk Tina jadi seorang penyanyi yang popular, terkenal dan disegani, sekurang-kurangnya Tina boleh menari. Sekarang ni pergi tengok step tu boleh. Buat sampai dapat. Nah. Go, go, go. Now! Masa kau menghilangkan diri dulu, Mel, aku pernah rasa kesal. Tapi lepas aku jumpa Nakyu, baru aku tahu pilihan aku tepat. Biar aku beritahu kau, Mel, jangan sekali-kali kau anggap orang lain untuk jadi alat kejayaan kau. Kau nak lihat berapa ramai lagi orang tinggalkan kau? Kamu sepatutnya faham Nakyu daripada aku. Sama ada aku cakap bohong atau tidak, kamu patut tahu. Itu je lah aku nak cakap. Jumpa lagi. Agaknya peminat semua masih tak tahu lagi, kan? Hari ini cuma Naki seorang je akan buat persembahan.
Yalah, diorang datang ni pun nak tengok Nakyu dengan budak boboi ni. Yeah. Alamak, takut. Jangan diorang mengamuk, sudahlah. Pada hadirin sekalian, tibalah pada malam ini, kita dapat memperdengarkan lagu dendangan Nakyu bersama kumpulan. Berbisiklah hatiku mengenangmu saat percintaan kita berlalu. Sepi mencengkam dalam hati menambah luka. Seandai ada aku keriangan. Hasrat menyentuh suri yang hidupku, namun tersungkur menjadi debu. Tidak pernah terduga berbahan cinta kita di akhir hayat berpisah jua.